Oke, di konten kali ini gue akan bikin konten build Atlas terkuat 2022 ya guys ya. Level 1 ambil skill 2. Ini karena ada perangko jadi gue jagain buffnya Link. Kita cek semuanya. Dan jangan lupa radio enemy missing jika tidak kelihatan. Ini dia di sini. Aduh duh. Ya sorry. Jangan dikejar, jangan dikejar. Kita fokus ke buff birunya. Nah, gitu jadi enggak kereset. Dan jangan lupa radio maaf lag. Gue pengen bikin tutorial Atlas, cuman ada yang nonton gak ya kalau tutorial Atlas? Mati sini. Aduh, kena hoki. Gak bisa balik. Abis clear land lagi, kita langsung ke bawah ya. Ini kita pakai skill 2 buat ngebantu Cecil. Sabar. Nunggu level 3. Oke, kita bantu ya guys ya buat ke turtle. Sebenarnya tugas kita sebenarnya nggak usah ngehit ya, kita ngezoning tugasnya. Nah, ngezoning hypernya, hyper jilong dia kocak banget. Dia nggak mungkin berani ya. Oh, ini udah kena zoning, turtle udah free. Nah kan, ini gua ada ulti. Hush. Jangan. Apa sih? Tutor. Nice. Iblis blood dong, Oki. Nah. Oke. Anjir, dia Oki banget, dia masih ada nyimpen, masih ada ultinya. Sabar ya. Kita fokus ke Nathan aja. Nah. Mati. Nice. Oke, bagus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di guys ya. Yang belumnya di akhir video. Ini lagi ngebuff nih. Kita reset. Nggak usah kita reset sih, sebenernya kita ngezoning aja. Biar dia kabur. Ini awas kena hook. Kita gua chat. Iya. Oke, begini nih ya. Mati nih perangku nih. Udah, sabar. Ya, Linknya maksa. Sabar atuh. Nathan. Anjir ke gocet. Ya, udah blunder. Ya, blunder woi. Kita nge-tartel lagi di sini. Nah, ini kita zoning aja si perangkonya nih ya. Oke, perangko amat ini udah jauh, kita langsung commit lagi. Oke, nice. Gas, Eudora, gas. Mati sih. Sprint lagi dia. Awas. Nah, ini kita zoning sampai sini ya, guys ya, biar kita dapat tower mid. Biarin aja deh hitin gitu. Yang penting tower mid hancur. Kayak gitu ya guys ya, kalau pakai tank tuh harus jago ngezoning. Apa sih ini? Mati. Nice. Freya, kita gas. Cuman kalau buat Vector ultinya tuh sayang kalau walaupun satu orang. Kalau MM walaupun satu orang gua ulti tetap. Soalnya yang MM itu dia nilainya gede dibandingkan Vector. Ntar gua nunggu dua orang. Sayang, serius asli dah sayang. Sabar dulu. Ya ampun, ngapain ke sono kan skill 2 bisa ke depan lagi. Sabar. Tiga orang nih. Lihat gua. Nah. Nice. Oh, Elise-nya. Ya ampun Elise. Buta mati sekali lu Elise-nya lu. Oke, bagus Elise. Oke, kita balik dulu aja. Udah nyadar. Set Nathan lumayan sakit ya, udah lumayan sakit ya, langsung Athena aja kita ya guys ya. Sebenarnya sih nggak perlu Athena, cuman karena ada Eudora juga jadinya Athena aja. Radiant armor sebenarnya mah. Sabar, di sini ada tank, ada MM. Tes, sini ada tank tadi, mana tanknya?
Aduh, kena satu orang doang. Nah, dia datangnya tuh. Ada ke warin. Gila, rusuh banget warnya. Mantap, Elise. Gitu dong mainnya. Cari lagi nih. Kita cari. Nathan mana? Ini Nathan ini. Ini. Ayo, Elise. Cecil, Elise, mana? Nah, gitu dong. Oke, kita balik. Sabar, ultimate siap. Jangan lupa pakai ultimate siap ya, guys ya. Kalau enggak kalian ngetik aja nih kayak gini nih. Kalian pencet lihat gua. Oke, sabar. Link ini sering sendiri lu. Yang sering yang bikin gua jadi blunder gara-gara link mulu lu. Oke, maksa buat solo 1 lawan 5 saya jago. Sabar atuh. Sabar sini nih. Baru kelihatan 1 2 nih. Ah ini. Eudora Prangko plus Tower Mid dapat nih. Eudora Prangko plus Tower Mid. Ayo. Oke, guys. 5 orang anjir. 5 orang dong. Oke anjir, asli dah hoki dah. Ngapain pada kumpul? Padahal tadi cuma 2 orang doang lu. Prangko sama Eudora. Gila. GG. Jangan lupa ada dia, thank you enggak buat semua. Cuman tim doang sih, tapi buat semua juga ada thank you. Langsung kita jadi naik kali ya ini ya. Langsung end beneran. Tadi gua zoning enggak kalau langsung end. Beneran end dong. Itulah buat Atlas terkuat ya guys ya. Kalau ada yang kurang kalian komen aja, jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys ya. MVP dong. Atlas MVP woi. Ini gue masih legend 4 karena gue jarang rank. Gue nggak boleh ninggalin cewek gue sebenarnya. Ini gue main sekali aja dinya. Cewek gue maunya nemenin mulu. Dia maunya ditemenin, katanya mythic bareng. 19.6 gila cepet banget, 10 menit doang langsung end. Oke, lanjut ke emblem ya. Oke, lanjut ke emblem Atlas ya guys ya. Atlas ini pakai emblem Constructive Blast. Settingannya kayak gini ya guys ya. Beta spellnya dia flicker, udah itu doang. Untuk buildnya biasanya gua sepatunya tuh kalau nggak apa tuh talk boots ya, warrior boots. Habis itu gua langsung bikin antikiras yang ininya ya guys ya nih. Mana ya antikiras yang ininya nih. Nih, Dreadnought armor. Nah, habis itu langsung dominance baru Athena. Athena selesai jadiin antikiras. Antikiras selesai langsung fighting time. Kalau kalian gak mau fighting time, kalian bisa langsung blade armor ya guys ya. Abis itu baru terakhir radiant armor ataupun guardian helmet, setelah kalian. Pokoknya gue lebih suka kayak gini settingannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.